Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu materi, satu materi tentang tingkat bunga efektif. Tingkat bunga efektif adalah tingkat bunga yang sesungguhnya diterima atau dibayarkan. Setelah menyesuaikan tingkat bunga nominal dengan berapa kali bunga diterima atau dibayarkan dalam setahun jadi frekuensinya. Oke. Jadi meskipun satu tabungan sama-sama mendapatkan bunga 12% setahun, namun apabila frekuensi pembayaran bunganya berbeda, jumlah tabungan selama setahun yang akan datang menjadi berbeda. Nah, apabila saudara belum menonton video saya sebelumnya tentang pembayaran bunga lebih dari satu kali dalam setahun, Saudara perlu uh, mempelajari dulu video sebelumnya. Nah, ini adalah contoh perbedaan tingkat bunga efektif. Ilustrasinya, apabila saya menabung di bank dengan bunga 12% per tahun. Nah, di sini adalah tabel yang membedakan apabila frekuensi pembayarannya itu setiap tahun Maksud saya frekuensi pembayaran bunganya itu setiap tahun, jadi frekuensi pembayarannya satu kali. Lalu setiap semester dua kali, setiap empat bulan frekuensinya jadi tiga kali. Apabila setiap tiga bulan frekuensi pembayaran bunganya empat kali, setiap dua bulan artinya enam kali, setiap satu bulan artinya frekuensi pembayaran bunganya. 12 kali atau setiap hari. Jadi frekuensinya 365 kali. Nah, kita bisa lihat jumlah tabungan yang akan datang ini berbeda. Semakin sering frekuensinya, jumlah tabungan setahun yang akan datang itu semakin besar ya. Dan tingkat bunga efektifnya juga paling besar apabila frekuensinya ini semakin banyak. Nah, bagaimana kita bisa menghitung tingkat bunga efektif ini. Berikut adalah rumus tingkat bunga efektif: jadi, 1 ditambah i dibagi m, kemudian dipangkatkan m, kemudian dikurangi 1. Berikut adalah ilustrasi untuk tingkat bunga efektif. Budi membeli barang secara kredit dengan bunga 18% per tahun. Pembayaran dilakukan setiap bulan. Berapa tingkat bunga efektif transaksi tersebut? Berikut adalah jawabannya. Dengan rumus ini, kita bisa masukkan angka-angkanya. 1 plus I dibagi M, kemudian dipangkatkan M dikurangi 1 i-nya 0,18 didapatkan dari bunganya ini 18% dijadikan desimal jadi 0,18. Kemudian m-nya mengapa 12 karena pembayaran dilakukan setiap bulan. Jadi m-nya 12. Kemudian di sini dipangkatkan m 12. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan matematikanya didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, tingkat bunga efektif untuk ilustrasi ini adalah 19,56%. Demikian video kali ini tentang tingkat bunga efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.